lagi dengan saya Hardi Klasik Car Interior. Hari ini kita lagi ada pengerjaan, guys. Toyota Agya di tahun 2018. Di sini Toyota Agya-nya yang TRD Sportivo, interiornya hitam dan bagian panel juga nanti kita ganti panel door trimnya. Dan sekarang ini mobilnya ada di depan kita, guys. Guys, kita akan melihat dalamnya. Dalamnya baru saja dibongkarin oleh tim Klasik Car Interior. Ini sangat gelap. Harus ada lampu ya. Udah copot semua di sini, nanti kita akan ganti juga karena di sini blunder, guys. Nah, sekarang nanti kita akan melihat di bagian belakang karena sebentar lagi mungkin akan dicopotin covernya, guys. Sebelum dicopotin, kita lihat dulu cover aslinya seperti apa, yuk. Nah, semuanya di sini ada Agya di tahun 2018 yang TRD Sportivo. Nanti kita akan ganti restorasi interiornya karena di Agya ini dia bludruk, guys. Di mana ketumpahan cairan itu akan masuk. Dan nanti kalau kita tepuk begini waktu siang hari, itu nantinya akan keluar debu-debunya. Nah, nanti kita akan desain, bukan ngikutin desain dari Agya-nya sendiri, tapi kita ada perubahan sedikit karena lucu banget kalau kita ngikutin seperti ini. Nanti lihat video kalau sudah pemasangan selesai, guys, ya. Yuk. Di sini ada Toyota Agya di tahun 2018, teman-teman. Dan ini menggunakan materialnya sintetik premium. Untuk kelasnya, kelas nggak perlu kita sebutin dari brand mana. Karena kita bagi adil, bagi rata, semua brand kita gunakan. Dan yang penting, di mana saja brand itu, kalau pengrajinnya tidak memaksimalkan untuk pengerjaan, hasilnya belum tentu bisa bagus dan sempurna, guys. Nah, di hari ini kita ada dua Toyota Agya langsung, di mana ada warna merah dan ada warna kuning. OMG, ini modelnya betul-betul belum pernah ada di pasaran Indonesia, guys. Toyota Agya 2018 yang Klasik Car Interior kerjakan itu di jok sama door trim dengan karpet dasar, dan di sini kita juga balut dengan stir, guys. Hey. Gila, ini betul-betul maksimal dan menggunakan jahitan kita, jahitan piping bagian listnya ini. Tapi kita ada juga motif diamondnya, guys. Diamond ini kita bikin kenapa? Antara belah pipi kanan kiri itu kita bedain biar nggak full block piping semua. Jadi antara ownernya ini itu pengen interior Agya pengen tampil beda di kelas Indonesia, guys. Jangan lupa tekan tombol subscribe, karena subscribe Anda sangat membantu saya untuk memberikan inovasi interior dimanapun Anda berada dan ingin pasang jok kulit di kota-kota terdekat Anda, guys. Ah, ya, ini Agya ini nggak ada konsolnya, jadi enak. Nah, nanti kita akan melihat yang warna kuning. Warna kuning kita modelin hexagonal series dengan piping. Ada listnya warna kuning, guys. Nah, yang subscribe saya doakan menjadi tambah kaya, tambah banyak mobil lagi. Tahun ini harus punya mobil satu, tahun depan harus punya tiga, guys. Thank you! Nah, guys, yang untuk sebelah kanan ini Toyota Agya juga yang keduanya, guys. Nanti kita lihat yang kedua ini sudah selesai dan kita konsepin hexagonal series, kurang lebih modelnya sangat terpopuler banget, dan ini kita aplikasikan di Toyota Agya yang tahun 2018. Ini mobil warnanya kuning, dalamnya kita ada aksen warna kuning. Kita lihat yuk ke dalamnya. Wow, gila.
keren banget cuy. Toyota Agya juga bisa bikin tampil sporty jika interior joknya itu kita konsepin dengan betul-betul manis guys. Di sini ini kita ada penambahan busa, busanya busa spanbon, dan benang jahitnya kita menggunakan benang serafin. Jadi untuk hasilnya betul-betul maksimal. Ah, kita coba aja langsung lah. Gila. Ini generasi yang 2018 guys. Dimana headrestnya itu sama aja yang Agya di tahun 2017, 2000. Ini 2018. Dia kalau lihat cover aslinya itu ya kurang lebih yang seperti merah itu guys. Ini menggunakan materialnya sintetis. Nah, kalian yang punya Toyota Agya bisa langsung datang ke Classic Car Interior untuk merenovasi interiornya, guys. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu, ya. Karena subscribe Anda sangat membantu saya untuk menginspirasi interior mobil di Indonesia ini. Thank you.